Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatillahi ta'ala. Kita menyambung semula dalam tadabbur surah Yasin ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Sebelum ni kita pernah jumpa pada ayat sebelum ni, ayat 33-34, kita tentang makanan juga. Tapi makanan yang diciptakan Allah itu disebut sebagai habba, biji-bijian. Dan juga daripada hasil daripada kebun, min jannatin, min nakhil wa'nab, daripada buah tamar dan juga anggur. Lalu Allah Ta'ala simpulkan kepada kita jenis makanan yang kedua, min samarihi. Ada yang baca min samarihi, ada dua kiraat, dua jenis bacaan. Satu samarihi, satu lagi dibaca sebagai sumurihi. Ada dua jenis bacaan, samarihi, sumurihi. Dua-dua ni maksud dia sama, cuma cara baca je lain. Yang kita biasa baca daripada kiraat hafsin, min samarihi. Samarih yang bermaksud buah atau pokok, pohon buah. Yang telah disebutkan sebelumnya, min jannati min nakhil wa'nab, daripada pokok anggur, buah anggur dan juga tamar, tamar dan anggur dan lain-lain. Ini jenis tanaman kedua yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanaman yang pertama habba, kita kena proses dulu baru boleh makan. Tapi kalau samarih, buah-buahan tak perlu proses, kita petik boleh terus makan. Itu hikmah kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penggunaan yang berbeza, tak sama. Kalau untuk habba, biji-bijian ni dia makanan asasi yang biasanya dimakan oleh penduduk dunia ni dengan makanan asasi yang berbeza mengikut tempat, lokasi, keadaan dan juga iklim sesuatu tempat itu, tak sama. Kita makan beras, di negara Arab makan gandum, makan roti, dia tak sama. Dan begitu juga buah-buahan mengikut keadaan cuaca yang tak sama. Sebab itu dalam Quran Allah hanya sebut min nakhil wa anabi wa tin wa zaitun, buah-buahan yang ada dekat negara Arab. Ketika itu Quran turun di negara Arab. Cuma buah-buahan ini kita makan bukan untuk kenyang, tapi untuk menambah kelezatan kita, untuk sedap. Makan untuk sedap, untuk menikmati. Dan itu juga salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma amilat aydihim, dan daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maksudnya bukan daripada hasil buah-buahan. Yang diusahakan daripada tangan mereka itu makanan yang kita buat. Tapi sumbernya daripada bumi juga. Contoh kita buat kuih, itu makanan yang kita buat. Atau apa yang kita masak, lauk untuk kita makan, baik pagi ke tengah hari ke malam ke. Semua makanan-makanan yang kita buat itu dipanggil wama amilas aidihim, daripada usaha tangan mereka. Usaha tangan mereka ni pun sumbernya daripada
Allah. Sebab sumber makanan ni ada daripada darat, ada daripada laut. Itu sumber makanan yang kita makan hari ni. Dan kita proses, kita masak, lalu kita makan. Semua itu tuan-tuan adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik daripada darat ke, baik daripada laut ke, baik kita kena proses ke, baik kita tak perlu proses ke, semua ini bukti yang ada depan biji mata kita ni menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita kena apa? Kena buat apa? Kena bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi ni. Menurut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah, kesemuanya itu hanyalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Semua itu secara kesimpulannya, apa yang kita makan hari ini, ya, adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita boleh hidup, meneruskan kehidupan, dan makanan-makanan itu memberi tenaga kepada kita. Makanan-makanan yang kita makan itu juga memberikan kita usaha apa ni, kesihatan yang baik kepada kita. Semua yang kita makan dan minum itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan saja yang beriman, yang tak beriman pun dapat makan. Kalaulah Allah nak ambil kira yang beriman dengan tak beriman saja, yang beriman saja boleh makan, nescaya ramai yang mati tak makan. Sebab ramai yang tak beriman, kufur kepada Allah. Kan? Jadi Allah ni dengan rahmat kasih sayang dia, semua yang beriman ke, yang kafir ke, yang munafik ke, yang fasik ke, semua dapat makan. Yang beriman tapi tak solat pun dapat makan juga. Ya. Ha, dapat makan. Tak sembahyang tapi dapat makan. Allah bagi makan. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu kata Qatadah dan juga Ibn Abbas, ia bukanlah daripada hasil usaha dan jerih payah manusia itu semata-mata, tapi kerana rahmat dan juga kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat Tuhan ini terlalu banyak. Apa yang kita minta pun Allah bagi, apa yang kita tak minta pun Allah bagi. Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kalau kita nak hitung, nak kira nikmat Tuhan, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hendaklah kamu bersyukur. Afala yaskurun? Hendaklah kamu itu bersyukur kepada nikmat-nikmat itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bersyukur itu dapat dilakukan dengan empat cara. Sama ada dengan hati, atau dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan cara memelihara nikmat-nikmat tersebut daripada dirosakkan. Pertama, kita bersyukur dengan hati. Hati sentiasa berzikir kepada Allah. Hati sentiasa bersangka baik dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Hati melahirkan sifat-sifat mahmudah. Macam mana hati nak melahirkan sifat-sifat mahmudah? Kerana hati ini adalah nukleus ataupun panglima perang yang akan mengarahkan anggota tentera dia untuk bekerja. Tubuh badan kita ini, tangan, kaki, mata, telinga ni semua ni mengikut arahan hati kita. Jadi hati kita kalau baik, insya-Allah dia akan arahkan anggota badan kita ini bekerja untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Apabila hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pastikan hati kita ini baik, bersih, dapat melahirkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik dan terpuji. Kita bersyukur dengan lisan, dengan menggunakan lidah kita ini sentiasa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata dengan perkataan yang baik, berzikir kepada Allah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Macam mana cara kita nak bersyukur dengan lidah? Gunakan lidah kita ini untuk membaca Al-Quran. Gunakan lidah kita ini untuk berzikir. Gunakan lidah kita ini untuk berkata perkataan-perkataan yang baik. Gunakan lidah kita ini untuk mengajak orang kepada kebaikan, amar makruf nahi mungkar. Itu tanda kita bersyukur dengan lidah.
Bersyukur dengan perbuatan. Pastikan perbuatan kita ini perbuatan yang tepat dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Perbuatan yang Allah suruh. Tinggalkan apa yang Allah larang. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pelihara semua nikmat-nikmat ini daripada dirosakkan. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Jaga mata kita daripada dirosakkan. Jaga tubuh badan kita ni, organ-organ kita ni, jaga daripada dirosakkan. Dengan cara macam mana? Pelihara dia daripada bahan-bahan yang boleh merosakkan, atau sesuatu yang boleh merosakkan secara maknawi ataupun secara zahiri. Jadi kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tinggal apa yang Allah dilarang. Itu secara kesimpulannya menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, malam yaskur, siapa yang tidak bersyukur. Malam yaskurun ni'am, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qad ta'arrada li zawaliha, sesungguhnya dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat itu, sesungguhnya, sebenarnya, hakikatnya dia sedang berusaha menghilangkan nikmat-nikmat itu. وَمَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ شَكَرَهَا, siapa yang bersyukur dengan nikmat-nikmat itu, فَقَدْ قَيَّدَهَا بِإِقَالِهَا, maka sesungguhnya dia sedang mengikat nikmat-nikmat itu dengan ikatan yang kukuh. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan atau mentamsilkan nikmat itu seperti seekor unta. Kalau kita tambat unta itu dengan kuat, tambat unta itu ikat, maksud ikat unta itu dengan kuat, unta itu takkan terlepas lari. Begitulah nikmat. Nikmat kita kena ikat nikmat-nikmat itu dengan cara bersyukur. Kalau bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah lagi nikmat. Nikmat itu akan kekal bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu jenis orang yang kufur nikmat, tak bersyukur dengan Allah Ta'ala, nikmat yang Allah bagi, maka Allah akan hilangkan nikmat itu daripada kamu. Contoh mata kita ni. Ni nikmat paling besar, mata kita ni tuan-tuan. Boleh melihat. Kadang-kadang bila nikmat tu ada pada kita, kita tidak rasa dia satu nikmat dan kelebihan yang Allah bagi pada kita. Bila kita dah tak ada nikmat tu, baru kita rasa, baru kita menghargai nikmat yang ada pada kita tu. Mata kita dah kabur, dah start kabur, atau mata kita Allah tarik nikmat dia, tak boleh melihat, atau kalau dapat melihat pun tak dapat melihat dengan jelas. Ketika itu baru kita rasa betapa bernilainya penglihatan kepada kita. Begitu jugalah nikmat-nikmat lain yang ada pada kita hari ini. Semasa ada nikmat tu kita tak bersyukur, maka Allah lizawaliha, Allah akan hilangkan nikmat itu daripada kita. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat yang ke-36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha suci Allah. Tasbih. Kataan tasbih, subhanallah, itu ialah untuk menyucikan Allah. Tanzihullah. Atau kita nak takdis, menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada menyerupai dengan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang layak sama dengan Tuhan. Sama ada dari sudut zatnya, atau dari sudut sifatnya, perbuatannya dan asma'nya. Tak ada siapa pun yang sama. Jangan sekali-kali kita tasbihkan Allah dengan makhluk. Ya, Tuhan tu sama dengan ni ke, Tuhan tu sama dengan tu ke, dari sudut, semua sudut, termasuk zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pergi gambar-gambarkan, bayang-bayangkan, atau mujassimah, atau samakan Tuhan itu dengan makhluk, menjisimkan Tuhan. Jangan. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah menciptakan pelbagai jenis makhluk yang berpasang-pasangan. Allah ciptakan setiap makhluk
dalam muka bumi ini, di atas muka bumi ini, azwajah, berpasang-pasangan. Dan setiap yang ditumbuhkan daripada bumi berupa biji-bijian dan lain-lainnya. Semuanya lah. Bukan sahaja makhluk yang bernama manusia berpasang-pasangan. Binatang pun berpasang-pasangan. Bila kita sebut berpasang-pasangan ini, tuan-tuan, sudah tentu kita faham lelaki dan perempuan. Jantan dan betina. Ya? Kalau lelaki sama lelaki, itu bukan berpasang-pasangan. Itu cari bala nama dia. Itu cari bala. Kalau perempuan sama perempuan pun cari bala nama dia. Itu bukan berpasang-pasangan. Secara fitrah, manusia itu diciptakan lelaki dengan perempuan, atau makhluk itu diciptakan jantan dan betina untuk berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan pun ada diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Sebab tu ada pokok jantan, ada pokok betina. Ada proses pendebungaan. Ya, kalau manusia dipanggil proses persenyawaan. Ya, kalau binatang dipanggil proses mengawan. Ha, jangan pula kahwin pula. Kita kata binatang kahwin, tak ada. Binatang mengawan. Manusia bersenyawa. Ya, kalau pokok pendebungaan, itu dalam istilah kita hari ini. Jadi saling perlu memerlukan antara satu sama lain, tujuannya untuk membiak, untuk berkembang. Sebab itu bila ada pasangan lelaki perempuan, barulah manusia itu boleh berkembang, boleh mendapat zuriat. Kalau dah lelaki sama lelaki, nak berkembang apa ya? Kan, mana ada pernah kita dengar dalam dunia ni lelaki mengandung? Tak pernah. Ha, jadi dia melawan fitrah. Ini satu perkara yang di luar tabii dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat. Kalau ada kata saya nak buat macam mana, ini memang semula jadi, tabiat semula jadi sejak lahir, dosa nak menipu. Itu bukan tabiat semula jadi, itu adalah nafsu sarakah. Nafsu syahwat, nafsu amarah yang mendorong kamu melakukan sesuatu yang di luar tabii atau melawan dengan fitrah kejadian manusia. Wa min anfusihim, begitu juga di kalangan manusia dan diri mereka itu, jenis lelaki dan wanita. Wa mimma la ya'lamun, iaitu daripada apa yang tidak diketahui manusia, seperti makhluk-makhluk yang pelik, yang ajaib dan aneh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di atas muka bumi ini terlalu banyak ciptaan Tuhan yang kita sendiri tak habis kaji, yang kita sendiri pun tak tahu. Makhluk-makhluk itu, spesies-spesiesnya dikaji tak habis-habis. Orang barat kaji binatang, baik darat, baik laut, baik di udara, kajian mereka tak habis-habis, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada lagi spesies yang baru jumpa, ada lagi spesies yang baru jumpa. Maknanya ciptaan Tuhan ni cukup banyak. So, usah kata kita tahu semualah, banyak lagi yang kita tak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bahkan kalau kita jumpa kadang-kadang makhluk tu rupa bentuknya ajaib dan pelik yang kita tak pernah jumpa. Rupanya dia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma la ya'lamun, dan Allah tutup, kita tutup daripada ayat ini, kita nak bagi tahu pengajarannya. Islam itu adalah agama yang kena dengan fitrah manusia. Kita tolak fahaman mana-mana fahaman, termasuk fahaman golongan liberal yang mengiktiraf pasangan sejenis melalui slogan mereka menuntut hak asasi manusia kerana bertentangan dengan fitrah kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana fahaman, ideologi yang menyarankan atau mencadangkan atau menerima sesuatu yang bertentangan dengan fitrah kejadian Allah adalah bertentangan dengan agama, dan kita tolak, dan kita tidak setuju, dan kita tidak boleh ikut sama menyokong ataupun turut serta bersetuju dengan pandangan dan cara hidup mereka. Hati-hati, kerana hari ini semua orang konon-kononnya nak mencapai hak asasi manusia, akhirnya mereka bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمات
wal mu'minin wal mu'minat innallaha ghafurur rahim wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, bahagian penyelidikan dan pembangunan JAIS akan mengadakan program pengumpulan bahan pelupusan teks Al-Quran dan bahan yang mengandungi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi bermakna tuan-tuan yang mempunyai teks-teks Al-Quran yang lama-lama, yang bukan Mushaf Utsmani atau selain daripada itu, untuk tuan-tuan menghantar di Pejabat Agama Islam daerah Sepang, iaitu bermula pada 22 hari bulan hingga 24 hari bulan, bermula daripada jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi mana tuan-tuan boleh menghantar di sana, iaitu kategori dia ialah rosak, usang, koyak yang tidak boleh dibaca, bukan resam Utsmani, helaian bahan terbitan yang terdapat ayat Al-Quran, dan pengumpulan ni terhad sebanyak 2 tan sahaja. Jadi mana tarikh pada 22 hingga 24. Jadi mana tuan-tuan boleh menghantar di Pejabat Agama Islam daerah Sepang di Bandar Baru Salat Tinggi. Okey, yang seterusnya ialah insya-Allah selepas solat Jumaat nanti, kita ada jenazah wanita, iaitu anak buah saya yang telah meninggal malam tadi. Jadi mana tuan-tuan yang berkelapangan, bolehlah selepas solat Jumaat nanti sama-sama kita untuk solat jenazah. InsyaAllah jenazah dah ada di luar tu dalam van. Jadi mana tuan-tuan yang berkelapangan boleh turut serta untuk solat jenazah nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. شكرا الله الذي وعد ترك الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الحمد لله القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Bersempena pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Raja Ditaati, Negara Dirahmati. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tanggal 20 Julai 2024 iaitu esok merupakan suatu detik sejarah istimewa negara apabila istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bakal disempurnakan di Istana Negara. Istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang telah berlangsung pada 31 Januari 2024 lalu menandakan permulaan pemerintahan baginda selama 5 tahun sekaligus menzahirkan bahawa institusi Yang di-Pertuan Agong sentiasa dipertahankan dalam usaha menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dan negara ini seluruhnya. Pertabalan ini sangat signifikan
kerana ia lambang kepada sistem raja berperlembagaan di Malaysia, serta ia menjulang tinggi darjat yang di-Pertuan Agong yang bertindak sebagai payung negara. Baginda dalam lafaz angkat sumpah telah menekankan dengan jelas akan menjalankan pemerintahan dengan adil menurut undang-undang dan perlembagaan. Baginda turut telah melafazkan ikrar untuk memelihara kesucian agama Islam sesuai dengan bidang kuasa yang telah diperuntukkan kepada baginda dalam perlembagaan Malaysia. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, istiadat pertabalan ini sangat penting untuk mengukuhkan kesetiaan kita kepada sistem yang telah lama diamalkan, iaitu sistem raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong berperanan mewujud dan melestarikan perpaduan rakyat dan memastikan pentadbiran negara berada dalam landasan yang betul demi memelihara kedaulatannya dan kesejahteraan rakyat. Hubungan rakyat dan hubungan raja dan rakyat ini diibaratkan seperti pohon pokok, iaitu raja umpama pohon dan rakyat sebagai akarnya. Maka sudah tentulah pohon tidak berupaya hidup tanpa akar yang kuat, dan akar pula sangat memerlukan pohon yang hidup dan menjalankan fungsinya dengan baik. Inilah disebut sebagai hubungan simbiosis yang menunjukkan raja memerlukan rakyat dan rakyat juga memerlukan raja sebagai tempat berlindung. Perlu kita fahami bahawa institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi raja-raja Melayu harus dipertahankan kerana kita telah berada dalam institusi ini dengan acuan kita sendiri. Apatah lagi dengan peranan baginda yang bertindak sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri tidak beraja, iaitu Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, Melaka dan wilayah persekutuan. Manakala di negeri-negeri lain, ketua agama Islam ialah sultan atau raja di negeri berkenaan. Rakyat dapat hidup aman damai dengan sistem ini tanpa kekacauan atau haru biru kerana kita percaya bahawa kita mempunyai seorang raja berdaulat yang merupakan pemerintah tertinggi negara kita bergelar Yang di-Pertuan Agong. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong termasuk dalam ulil amri, iaitu pemimpin yang wajib ditaati. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'urrasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Ayat ini mengandungi perintah asas, iaitu kewajipan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihuraikan oleh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, memberikan makna yang lebih umum untuk ulil amri, iaitu para pemimpin negara berserta seluruh jajarannya daripada kalangan ulama, panglima perang dan setiap pemimpin atau orang yang menjadi rujukan manusia berkait permasalahan kehidupannya. Ketika mereka sepakat dan memutuskan suatu perkara, maka manusia wajib mematuhinya selagi mana keputusan tersebut tidak melanggar syariat. Hal ini dikukuhkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fi ma ahabba wa karih, illa ay yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin pada perkara yang disukai atau dibenci, kecuali jika dia diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Maka jika diperintah mengerjakan suatu kemaksiatan, tidak ada kewajipan baginya untuk mendengar dan mentaati. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita menumpahkan taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam menunaikan taklifan baginda yang sangat besar ini. Sama-sama kita berdoa agar istiadat pertabalan yang bakal berlangsung akan berjalan dengan lancar dan dalam perlindungan Allah. Seterusnya kita panjatkan jua doa kesejahteraan, afiah dan inayah buat baginda dalam meneraju dan memimpin rakyat di negara ini menurut perlembagaan dan panduan Islam yang ditetapkan. Inilah sebahagian tanggungjawab kita. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang sangat zuhud dan warak, pernah mengungkapkan,
seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Ada yang bertanya kepada Fudail, kenapa begitu? Beliau menjawab, jika aku tujukan doa tersebut hanya kepada diriku, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara turut akan mendapat kebaikan daripadanya. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar membuat rumusan, iaitu yang pertama, pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sangat signifikan kerana ia lambang kepada sistem raja berperlembagaan di Malaysia, serta ia menjulang tinggi kedudukan Yang di-Pertuan Agong yang bertindak sebagai payung negara. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong berperanan mewujud dan melestarikan perpaduan rakyat dan memastikan pentadbiran negara berada dalam landasan yang betul demi memelihara kedaulatannya dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kita hendaklah menumpahkan taat setia kepada baginda selaras dengan ikrar rukun negara yang telah kita lafazkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman ke atas antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhan itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بهما في هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيثنا لا تصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي يمها مليا سري بدوك باقيندا يانج دي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يمها مليا سري بدوك باقيندا Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sufiah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qubatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inan sakha'an raha'a dar 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin.
Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam sultan Selangor sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibnil marhum sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq wa sihhata wa salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Fi amnin wa salahin wa afiyah Bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram Allahumma atil umrahuma muslihain Lil muwazzafina wal ra'iyyati wal bilad Waballig maqafidahuma li tariqil huda wal rasyad Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat Daripada ditimpa kecelakaan Daripada buruknya takdir Dan daripada kegembiraan para musuh Atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami Ya Allah Kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan Daripada berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan Lindungi negeri kami daripada datangnya bencana dan malapetaka Ya Allah Hanya engkau yang maha menyelamatkan Selamatkanlah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin Ya Allah Jadikanlah kami antara hambamu yang menjaga amanah Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri serta negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman. Mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tawuk wa'atadilu irhamkumullah Terus dapatkan soft Kalau ada ruangan kosong di hadapan tuan-tuan semua Minta penuhkan InsyaAllah pada rakaat kedua imam akan membacakan Kunut Azilah Dan bagi tuan-tuan yang berkelapangan Bolehlah kekal selepas daripada solat Untuk sama-sama kita solat jenazah Allahumma ta'ala الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الذين قتلوا إخواننا المسلمين وانصر إخواننا المظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Tak tuan-tuan bagi ruang dan boleh bantu angkat bawa ke depan.